do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Selanjutnya ada equalizer booster, ini untuk pengaturan suara, kalian bisa centang ataupun enggak supaya lebih kece badai ya. Kece badai anjir. Dicentang aja bisa cuy ya, supaya lebih powerful lah, agak ngebas gitu suaranya. Oke, change media volume ini bisa dicentang juga, change media volume, video ringtone. Itu tergantung kebutuhan sih. Yang ini yang penting menurut gua yaitu block notification, do not disturb me. Auto reject call, jadi ini untuk mereject panggilan yang ada di latar belakang nanti saat kalian memainkan game cuy, jadi nggak akan masuk dan mengganggu permainan kalian seperti itu. Oke, ini block notification menurut gua ini penting, kalian bisa centang aja dan dimintakan izin, kalian oke. Di sini kita dimintakan izin dan kita centang aja, izinkan. Aduh, sebentar cuy, ini udah aktif nih. Oke, kalian centang aja seperti itu, kalian back lagi. Kita sudah memberikan izinnya. Selanjutnya untuk ini mode senyap seperti itu ya. Kalau HP kalian ada mode senyap, kalian bisa mengaktifkan ini cuy seperti itu ya. Silent, total silent. Itu auto reject ya. Dimintakan izin lagi, kalian oke kan lagi cuy seperti itu. Kita izinkan seperti itu. Setelah itu
kalian blok WhatsApp call, jadi seperti blok panggilan juga ya, kalian centang kalau kalian perlukan, blok pop up seperti itu, dan di kalian centang juga kalau kalian butuhkan, dan di bawahnya ada clean and boss seperti itu, di sini kalian centang juga cuy ya, seperti itu. Dan di back aja setelah kita setting, dan kalian bisa membuka game kalian seperti biasanya cuy. Oke, kalian bisa membuka game kalian seperti biasanya dengan klik tanda seperti play ini, kalian langsung dibawa ke gamenya seperti itu. Untuk game yang lain berlaku seperti itu juga. Dan untuk fitur selanjutnya ada untuk tampilan FPS. Jadi saat kalian memainkan Call of Duty Mobile ataupun PUBG Mobile Legend, kalian bisa melihat FPS-nya dan ping-nya berapa cuy, seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk ping itu di semua game udah ada ya, tertera di situ berapa MS dan segala macamnya. Dan di sini untuk FPS-nya, untuk tampilannya seperti ini cuy. Kalian klik monitor dan enable FPS seperti ini, kalian unlock for free. Oke. Seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul FPS seperti FPS gua itu adalah FPS 60 cuy. 60 nanti akan turun lagi tergantung permainan dan kemampuan device masing-masing. Seperti itu. Dan enable ping, kita centang juga ini untuk menampilkan ping di handphone kita atau jaringannya cuy, seberapa kuat seperti itu. Ini menurut gua nggak usah ditampilkan, biasanya sudah tampil di memang sudah tampil di gamenya seperti itu. Oke. Dan untuk mengatur selanjutnya ada setting di sini, di enable FPS ada setting seperti gini, kalian bisa klik di sini dan setting ukurannya cuy. Ukurannya bisa kecil, bisa besar ya, agar tidak mengganggu penglihatan kalian dalam game, seperti bisa leluasa seperti itu cuy. Jadi kalian bisa ngatur sini warna, kekecilannya, bentuk tulisannya seperti itu cuy. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fitur untuk nge-record game cuy. Yang ini fitur, maksud gua itu fitur tambahannya yang cukup membantu kita juga untuk nge-record game. Jadi bisa menghemat ruang tanpa mendownload lagi aplikasi recording cuy. Kita bisa nge-record melalui aplikasi ini langsung cuy. Di sini dimintakan izin, kalian izinkan aja. Oke, dan kalian klik start recording ya, karena gua nggak klik karena di sini gua lagi nge-record cuy pakai aplikasi lain, jadi nggak mungkin start recording pakai aplikasi ini lagi. Jadi kalian untuk nge-recordnya kalian bisa klik start recording di sini cuy, seperti itu. Oke, aman, enjoy. Dan selanjutnya di sini monitor seperti gua bilang tadi, di sebelahnya ada fitur ini untuk ya begitulah, gak terlalu penting. Oke, seperti ini cuy ya, kurang lebih seperti itu cuy untuk fitur-fiturnya. Oke. Dan mungkin terus ya tutorialnya, jangan kalian tanya mengapa gua main game real racing ataupun bukan game online ya, karena gua lagi berada di atas awan cuy. Seperti itu ya, gua lagi ada pendakian. Jadi maklum aja ya, makanya jangan heran kenapa gameplaynya real racing ataupun ya, karena itu yang bisa gua mainkan, karena ya itu game offline cuy. Karena di sana tempat gua itu karena gua di atas perbukitan sekarang, jadi itu lagi nggak ada sinyal. Jadi maklum aja, makanya gua mainkan game offline cuy. Oke, seperti itu. Dan mungkin saja tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan terus membantu kalian cuy. Oke, see you next time. We'll be right back.